Setiap penentuan awal Ramadan, kerap kali terjadi perbedaan pendapat. Hal itu disebabkan perbedaan metode penentuan bulan baru dengan metode hisab dan rukyat. Perdebatan itu mendorong LDII menggelar pelatihan hisab rukyat yang digelar di Observatorium Imah Noong Lembang, Bandung pada Sabtu Minggu dari 25 hingga 26 Februari 2023. Ketua DPP LDII Lukman Abdul Fatah mengungkapkan, ilmu falak atau astronomi sangat penting dalam Islam, karena ilmu tersebut digunakan untuk menentukan arah kiblat dan waktu pelaksanaan ibadah, seperti waktu sholat, waktu puasa, dan waktu-waktu penting lainnya. Ini adalah satu kebutuhan di mana kita harus bisa mengetahui, ya baik itu secara teori maupun prakteknya, karena kaitannya dengan teori mengenai astronomi itu ada kaitannya langsung dengan ibadah harian kita. Jadi mengenai waktu sholat, arah kiblat, itu semua itu ada kaitan dengan benda-benda astronomi. Jadi kita harus pelajari lebih dalam lagi. Senada dengan Lukman, Ketua Tim Rukyatul Hilal DPP LDII, Wilnan Fatahillah mengungkapkan, para peserta diharapkan mampu memahami metode hisab dan rukyat sebagai bahan pertimbangan pada sidang isbat untuk menentukan satu Ramadan mendatang. Ini berkaitan dengan sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Jadi kita membawa alat yang sudah kita miliki untuk diset ulang, kemudian menambah lagi wawasan-wawasan ilmu falak untuk mempertajam pengetahuan. Sementara itu, pengelola Observatorium Imah Noong, Hendra Setianto, mengapresiasi langkah DPP LDII yang menggelar pelatihan hisab rukyat. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memahami hisab dan rukyat untuk menentukan waktu ibadah dan awal bulan Hijriah, maka kemungkinan data yang dihasilkan akan semakin akurat. Kegiatan rukyat itu merupakan salah satu ibadahnya, banyak sebagai ibadah sehingga semakin banyak yang terlibat, seperti halnya dari DPLDI dengan dari cabang-cabangnya semuanya, itu akan sangat membantu untuk pengumpulan data pelaksanaan rukyat bila di lapangan. Jadi semakin banyak yang melakukan rukyat, maka kemungkinan untuk bisa memperoleh kesaksian hilal itu akan semakin besar. Para peserta dibekali materi dan praktik teknik rukyatul hilal, olah citra hilal, pengukuran arah kiblat, rukyat fajar, dan simulasi gerak bintang. Baik ilmu hisab maupun rukyat, keduanya saling melengkapi dan menjadi dasar bagi penentuan kalender Islam.